Assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat datang di channel YouTube KBTK Anur. Jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah, tulisannya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bu Sulis kembali. Nah, kali ini Bu Sulis akan mengajak anak-anak untuk melafadzkan Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan, sebagai pembuka di dalam ayat-ayat Allah, yakni di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang mana diturunkan di kota Makkah, maka disebut Suratul Makkiyah. Oke, mari kita bersama-sama ya untuk melafadzkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ya tetap baca suratul Fatihah karena sebagai salah satu syarat rukun di dalam sholat. Tanpa surat Al-Fatihah nanti tidak sah lo ya. Dan jangan lupa tetap di channel KBTK Anur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.